Berikut adalah hasil lengkap pertandingan di babak perempat final sesi yang pertama di turnamen BWF Petronas Malaysia Open 2024, Jumat 12 Januari 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Inilah hasil selengkapnya di babak perempat final. Untuk di sektor tunggal putra, Lin Chunji, tunggal putra Cina Taipei, berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tunggal putra Cina dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-12 dan 21-18. Hasil berikutnya di sektor tunggal putri, tunggal putri Cina Taipei, Tai Zuying, juga berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tunggal putri Cina He Bingqiu dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-16 dan 21-15. Tunggal putri Korea An Se-yong berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tunggal putri Singapura Yeo Jiamin dalam pertandingan 3 game dengan skor 16-21, 21-12 dan di game ketiga 21-19. Berikutnya, Chen Yufei masih di sektor tunggal putri berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-13 dan 21-17. Hasil selanjutnya di sektor ganda putri, pasangan Korea Baek Hana Lee Soo-hee berhasil menyingkirkan wakil Cina Li Wenmei Liu Guanquan dalam pertandingan 2 game. Wakil Korea menang dengan skor 21-13 dan 21-14. Hasil selanjutnya di sektor ganda campuran, pasangan Korea Kim Won-ho Jung Na-eun juga berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan nomor 1 dunia Zheng Siwei Huang Ya-kyong, pasangan Cina, dalam pertandingan 3 game dengan skor 21-11, 18-21 dan di game ketiga 21-17. Hasil selanjutnya di sektor ganda campuran, Jiang Zhengba Kuai Yakin, pasangan Cina, berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan unggulan 3 Seng Sungjae Chae Yujung, pasangan Korea, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-19 dan 21-4. Untuk hasil berikutnya masih di sektor ganda campuran, Hei Yong Kai Terry, Tan Wan Han Jessica, pasangan Singapura, berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Thailand, Dekapol Sapsire, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-16 dan 21-19. Berikutnya, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, pasangan Jepang, berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan sesama pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dalam pertandingan 2 game dengan skor 21-14 dan 21-18. Hasil selanjutnya di sektor ganda putri, pasangan Cina, Zhang Suqian Zheng Yu, berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Jepang Rena Mayura Ayako Sakuramoto dengan skor 21-17 dan 21-15. Hasil berikutnya di sektor ganda putra, pasangan Cina Liang Wenkeng Wang Chang berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dalam pertandingan 3 game